Assalamualaikum, hai penonton Nesh Live. Saya Alif Farhan, host anda hari ini. Ha, walaupun hari ini saya keseorangan tapi tiada apa yang kurang kerana Nesh Live masih padat dengan info-info hiburan yang ingin anda tahu. Okeylah, selepas beberapa kali tertunda, akhirnya Festival Filem Malaysia FFM ke-26 memilih tanggal 1 November untuk malam penganugerahan. Menariknya, acara kali ini kan bakal berlangsung di Auditorium Tunku, Puan, Chik di Senawang dengan tujuan merakyatkan filem bukan hanya untuk warga Kuala Lumpur. Penonton Nesh Live, saya sekarang bersama pemangku ketua pengarah FINAS iaitu Dr. Megat Al-Imran. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Okey, Doktor, hari ini dah ada satu sidang media tentang FFM ke-26. Jadi boleh tak sedikit sebanyak Doktor kongsikan kepada penonton Nesh Live tentang FFM pada tahun ini? Apa kelebihan dia? Apa yang auranya? Silakan. FFM ke-26 tahun ini kita akan adakan di Senawang. Negeri 9. Itu malam anugerah di Senawang Negeri 9. Kita memberi ruang kepada penonton-penonton kita di Abid Selatan, tanah air, dekat sikit dengan Kuala Lumpur, tak begitu jauh, tapi di Negeri 9, untuk kita sama-sama merakyatkan filem. Kita merakyatkan filem kepada masyarakat. Kalau kita buat kat Kuala Lumpur ni macam-macam entertainment ada kat Kuala Lumpur ni, tapi sekarang ni kita nak bawa ke Negeri 9. Kita minta orang-orang Negeri 9 turun pada 1 hari bulan November tahun 2014. Apa perancangan Dr. Megat dalam FFM ke-26 ini bagi mereka, penonton di rumah ke, pengunjung ke? Ya, okey. Bila kita ada buat kat Negeri 9 tu, kita ada sedikit road tour lah. Kita akan pergi berjumpa dengan pengunjung-pengunjung, penonton-penonton yang mungkin yang akan pergi. Kita akan pergi ke terminuan, ke mana-mana di Negeri 9 bersama artis-artis kita. Kita bawa artis-artis kita, top 5 kita. Kita berjumpa dengan penonton, tapi tunggu dia punya tarikh. Kita akan gerakkan kita melalui kita punya FB kita lah, Facebook FINAS. Lepas tu kita ada view kawan rakan-rakan media kita, dia akan memaklumkan tentang perkara ni. Dan FINAS juga kita melalui kita punya www.finas.gov.my. Kita ada website FINAS, kita akan maklumkan juga pergerakan-pergerakan arti-arti kita, di mana mereka akan pergi.